Okey, jadi dalam minggu ni cik sibuk sikit. Walaupun hari raya rasa tak ada nak kemas rumah dah sebab sibuk siapkan tempahan orang. Amanah orang kita perlu siapkan. Apa-apa pun, apa tunggu video yang seterusnya. Mungkin cik Man akan tunjuk cara untuk kita buat bekas letak sabun. Bekas letak sabun, bukan sabun picit tu tapi sabun buku tu. Bekas dia kita akan buat berupa daun. Memang cantik lah. Tunggu video akan datang eh. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen dalam Cik Man DIY. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi hangpa semua dengan Cik Man dalam Cik Man DIY. Okey, minggu ni Cik Man sibuk sikit sebenarnya, memang tak dan untuk buat video untuk tunjuk apa yang Cik Man buat dalam minggu ni. Namun hari ni adalah hari terakhir Ramadan. Esok kita akan beraya. Apa-apa pun, Cik Man masih lagi sibuk menyiapkan tempahan dari customer. Jom kita tengok apa yang Cik Man buat. Okey, ya, apa yang kau boleh tengok sini, Cik Man menyiapkan semut. Customer minta semut, banyak ekor juga ni. Tengah siapkan semut ni. Dan ada lagi, jom kita tengok ni. Siapkan cendawan. Yang ni cendawan yang dah di packing. Tamu tak sempat hantar sebab dah dekat raya. Lepas raya kita hantar. Yang ni baru siap. Okey. Burung ni. Burung ni Cik Man tak tahu nama dia. Customer tunjuk burung betul eh. Dia minta buat burung ni. Ni adik-beradik macam burung kakak tua juga. Nanti Cik Man cari nama dia, Cik Man bagi tahu hangpa. Apa nama burung ni? Nah. Kau boleh tengok rupa dia. Okey, belakang dia ni. Yang ni Cik Man ada biasa dah tunjuk hangpa. Cik Man buat burung ni, ni nama dia burung tiung. Ni dalam proses, hampir siap. Burung pelatuk. Dan yang ni banyak ni. Burung tukan dengan burung tadi yang tunjuk tu, buat adik-beradik burung kakak tua tu. Ni dalam proses lakaran. Lepas ni kita akan potong, kita akan buat. Yang ni dah siap potong. Yang ni flamingo dengan bangau, dalam proses untuk kita siapkan. Okey, jadi dalam minggu ni Cik Man sibuk sikit. Walaupun hari raya rasa tak ada nak kemas rumah dah sebab sibuk siapkan tempahan orang. Amanah orang kita perlu siapkan. Apa-apa pun, apa tunggu video yang seterusnya. Mungkin Cik Man akan tunjuk cara untuk kita buat bekas letak sabun. Bekas letak sabun, bukan sabun picit tu tapi sabun buku tu. Bekas dia kita akan buat berupa daun. Memang cantik lah. Tunggu video akan datang eh. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen dalam Cik Man DIY. Okay, bye.